Tadi disebut oleh adik saya Saudara Mohsin dengan jelas, Pilihan Raya ini dibuat kerana kita nak isi kekosongan kerusi. Pulau Pinang ada 40 kerusi Dewan Negeri. Sebelum kosong Sungai Bakap, Perikatan Nasional ada 11, Kerajaan Perpaduan ada 29. Sekarang Kerajaan Perpaduan ada 29 dan Perikatan Nasional tinggal 10. Jadi kita nak isi kerusi Sungai Bakap ini dengan calon kita Cikgu Johari Arifin, supaya pada 6/7 bila pemilih Sungai Bakap ramai-ramai pangkah dalam kertas undi pada calon nombor 1, mudah-mudahan 6/7 nanti Sungai Bakap akan diumumkan wakil rakyatnya dari Kerajaan Perpaduan, iaitu Cikgu Johari Arifin. Itu tujuan kita Pilihan Raya ni. Ya? Baik, bermaksud kalau itu berlaku, Perikatan Nasional tinggal 10 dan Kerajaan Perpaduan jadi 30. Menangkan Cikgu Arifin, maknanya pemilih di Sungai Bakap membantu mengukuhkan lagi kedudukan Kerajaan Perpaduan. Baik, kalau Perikatan Nasional nak jadi pembangkang, boleh? Boleh. 10 suara tu dah boleh bangkang dah dalam Dewan Negeri. Dah boleh dah. Jadi tak ada beza untuk pengundi Sungai Bakap kalau nak hantar seorang lagi. Tujuan hantar seorang lagi untuk apa? Untuk membangkang. Tak gaduh lah, 10 dah ada dah. Jadi lebih baik hantar seorang lagi wakil Kerajaan Perpaduan. Dan calon kita ni dari segi kelulusan habis sijil dah dia mengaji. Habis dah. UPSR, PMR dulu lah kalau ada lah. SPM, diploma, sarjana muda, sarjana masters, PhD. Habis sijil, tak ada dah. Jadi dia mengaji sampai habis sijil. Dari segi kelulusan akademik, maknanya orang Sungai Bakap bertuah kerana Cikgu Johari ini menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat.